Baut titanium berbagai warna, berbagai ukuran. Titanium asli. Dan ini kita bikin set buat bakal ter-erecting. Nih, ini L kembang, bintang ya, L bintang. Ini bikin full set buah kalter kanan kiri. Ini masih mentah, nanti kita bikin warnanya. Ini bahan apa? Titanium yang masih mentah dan bisa request untuk warnanya. Tuh ada berapa warna? 7 apa berapa nih? Jadi nyesuaiin sama motor kalian. Dan untuk ukurannya ini kita lagi bikin buat erecking dan warnanya yang ini. Dan untuk berbagai ukuran juga tersedia nih. Dari ini biasanya baut apa nih? Kaliper. Ini buat Brembo ada, atau baut body atau apa biasanya? Body, pokoknya aksesoris yang lain. Nanti ukurannya tinggal request aja, nanti kita bikinin sesuai ukuran dan warnanya bisa request. Dan ini kita masih mentah nih, kita mau langsung nyelup nih. Kita bikin yang warna ini. Jadi instan nih, kita dadakan. Jadi baut titanium dong yang bisa berubah warna ya, kalau stainless nggak bisa. Kalau stainless nggak bisa berubah warna, kalau bahan berbahan titanium bisa berubah warna. Ini pakai apa namanya tuh? DC Pol, harganya lumayan juga. Berapaan? Sekitar 2 jutaan. Jadi modalnya lumayan. Baru jadi 2. Ini buat di erecking. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan, tinggal nanti komen aja atau DM kita di IG. Bisa request sesuai kebutuhan motor kalian, dijamin baut titanium asli. Ini kuncinya L kembang, bintang apa kembang? Bintang kembang, sama aja lah. Ini kita celup lagi. Ini nyelupnya sekitar berapa detik? 1 menit ya? 5,5 menit lah. Tergantung warnanya. Kami ini nyarinya warna ungu tua ya. Ungu purple. Jadi berasap. Ini home industry. Ini buat yang ala-ala Thailand, Thailook masuk nih, atau motornya bervariasi. Cakep nih, nggak panas ya. Ini ada juga baut bodi kasar nih, buat yang metik-metik. Tuh, cakep banget nih. Tinggal request warna aja. Magiku Hippie New. Atau mau warna orient juga bisa. Ini nggak bakal karatan. Lebihannya apa nih? Nggak karat. Iya, nggak karat kan? Nggak selek. Menghilangkan panas. Oh, di blok ya? Iya. Mm-hmm. Ini rekomend banget buat mesin-mesin juga. Iya nih, kalau di mesin-mesin cocok nih.
untuk harga bisa nanti by DM aja kita bisikin harganya. Ada harga khusus pemesanan lewat kita. Ini hasilnya udah mulai selesai pengecelupan. Tinggal beberapa lagi nanti kita celup. Ini sekitar untuk warna yang tadi berapa menit? 20 detikan lah. Dari warna aslinya ini titanium. Biar motor kalian makin berwarna. Ini kalau yang KW-nya biasanya pakai apa ya? Tinta ya? Tinta plastik. Iya, kalau enggak ada yang plastik ya, plastik ditempelin. Itu cuma kalau titanium lebih awet. Awet juga, enteng, ringan tuh. Enggak karatan. Dan bisa juga kalau udah bosan warnanya dicelup lagi ganti warna asing. Kita nyicil di baut crankcase-nya dulu, bakal ter kanan kiri buat racking. Buat teman-teman mau request boleh buat disc, biasanya disc depan atau disc apa baut kaliper, baut body atau baut-baut yang lain yang rawan karatan, karena kalau karatan gak enak dilihat. Kalau pakai ini anti karat jamin. Ini flashnya. Oke, kita lembur malam-malam pasang baut titanium. Ini malam auranya kurang nih. Besok pagi kita baru siangnya kita penampakannya pas siang, ini malam kayak gini. Sebelumnya kita pakai probol, probolan. Kita pasang. Oke. Ini jadi satu set kanan kiri berapa piece? 17 piece. Dan yang satu kan karena di dalam oli samping, jadi nggak usah diganti. Nggak kehitung. Kalau mau teman-teman mau beli bisa komen aja, nanti kita bisikin harganya. Karena sekilas ada ungu-ungunya, kita masukin yang warna ungu. Motor boleh buluk boleh kusam, yang penting baut jangan. Ini udah mulai karatan nih. Ini coming soon nih, kita dibikin titanium lagi pelan-pelan.
ini kenang magnet nempel ora-ora ya? Iya, pakai magnet ya. Ini probol-probolan yang handmade udah mulai karatan. Tuh, jelek banget kalau udah karatan. Widih, udah mulai bersinar nih. Ntar orang ngira motornya buluk, ininya dikira tempelan. Iya, pakai plastik. Iya, plastik. Waduh. Widih. Miring lah. Stepe. Cuma lah. Wis. Lagi ya? Hah? Bisa lah, karet kok. Sekilas pelek kan biru, itu menyamar nih, ungu kebiruan. Blue apa? Blue purple. Oh, biru ungu. Cuma bahasa Inggris doang. Ini sudah terpasang nih. Ada auranya beda. Kita pasang yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Berapa pis? 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pis. Baut titanium semua. Ini berarti berapa piece? 17. Hah? 17. 17 piece. Ya, kanan kiri 17 piece. Ya, yang kelihatan karena satu ngumpet di oli samping itu harganya antara 800 ribuan. Ya, 17 piece. Ini baut titanium asli. 17 ribuan, i17. 800 ribuan 17 piece ya. Buat yang teman-teman mau pengen pesen, nanti tinggal komen aja atau WA atau DM kita di Instagram. Dijamin baut titanium asli. Bisa sekalian pasang. Kalau rumah dekat bisa sekalian request warna, sekalian pasang bisa. Itu ya. Nanti kita
kalian datang ke lokasi, kita bantu pasang. PNP pokoknya. Oh iya, harga apa? 100 bro. Oh, padam ini. Hah? Ada. Cicil hitung. Titanium Ereking. Ini adalah contoh pemasangan roll siang hari baut titanium, warnanya blue ungu, purple blue aja. Di Ereking terpasang kanan kiri.
ini pakainya kunci L bintang kumbang lah. Itu. Ini belum kita cuci lagi karena semalam baru beres pasang. Ini penampakannya kalau di siang hari. Ini satu set kanan kiri kurang lebih 17 baut. Karena aslinya kan 18, yang 18 di dalam karena nggak kelihatan kita nggak pasang. Untuk harganya, untuk varian warnanya teman-teman bisa request warna yang teman-teman suka. Itu tadi ada pilihannya. Untuk pemesanan bisa lewat Shopee atau yang lainnya, nanti kita bikinin. Untuk harganya sendiri antara 700 sampai 800. Itu asli original baut titanium. Untuk yang di sekitaran Jakarta bisa COD atau hampir langsung kita bantu pasang, nanti bantu sesuaiin warnanya, mau yang request warna apa, kanan kiri. Motor boleh buluk, boleh kusam, bak boleh buluk, boleh kusam, tapi baut jangan. Ini harga baut tambah harga buat ngecatnya mahalan harga bautnya. Full titanium, lebih mengkilap. Kita samain ke bodi sama pelek. Untuk pesanan bisa komen atau DM kita di Instagram, nanti kita kasih harga terbaik buat teman-teman semua.